All right, guys, I want to thank you so much for joining. Make sure click that like and subscribe button SNU TV. If you're creating and benefit from content that I'm upload, please make sure to share that with below. Apa kabar semuanya? Dahsyat, 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 luar biasa. Ya, jadi ada yang beberapa teman, beberapa rekan yang bertanya, Pak, saya mau ikut yang namanya Diklat Gada Pratama, ya, ingin mengikuti Diklat Gada Pratama. Dan ada juga yang bertanya, Pak, saya ingin ikut Gada Madya. Dan ada juga yang bertanya bagaimana persyaratan mengikuti Gada Utama. Jadi kita akan bahas satu-satu saja. Jadi untuk video ini khusus untuk Gada Pratama, dan untuk video selanjutnya nanti ada yang Gada Madya, dan untuk selanjutnya berikutnya lagi ada yang untuk Gada Utama. Karena banyak yang masuk pertanyaan-pertanyaan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satpam, ya, untuk menjadi satpam. Jadi masih di masyarakat itu masih yang belum tahu. Dan yang lucunya adalah, jadi dia mau jadi satpam, jadi dia memenuhi semua dokumen persyaratan, yaitu warga negara Indonesia, lulus kesehatan, kesemaptaan, psikotest, bebas narkoba, SKCK, SLTA, semuanya dilengkapi semua, ya kan? Dibawa dalam satu map, dia datang ke Polda bagian Bismas, Pak, saya mau ngurus KTA Satpam. Pak, saya mau ngurus ijazah satpam. Oh ya. Terus berapa jadinya, Pak? Lamanya ijazah dan KTA satpam. Bapak mau ikut mau apa, Pak? Mau bikin baru apa mau perpajak? Saya mau jadi satpam. Saya mau Polda ngeluarin saya ijazah, ngeluarin KTA saya, berapa lama jadinya? Ini kan masyarakat umum, ya. Jadi kita harus luwes, ya. Karena apa? Yang enggak tahu harus kita bantu supaya menjadi mengerti, ya. Gitu. Jadi bagaimana caranya itu masyarakat, oh gitu, kita kasih jelaskan. Oh ya, Pak, untuk Bapak menjadi satpam, untuk perekrutannya Bapak bukan ke Binmas, ya. Tapi Bapak di sini kita ada namanya Badan Usaha Jasa Pengamanan, yang itu yang sudah ada, Bapak bisa mendaftar di sana kalau mau menjadi satpam, ya. Nanti Bapak di sana di BUJP namanya PT apalah gitu, ya. Nanti Bapak mengikuti namanya diklat. Nanti diklatnya itu berapa lamanya, apa saja, Bapak nanti ada pengukuhan. Setelah diklat baru Bapak mendapatkan namanya ijazah KTA, ya. Jadi bukannya ujuk-ujuk masyarakat umum datang ke Binmas seperti mau bikin SKCK, datang ngurus nunggu 1 jam langsung jadi, ya. Jadi banyak yang berpikir kalau mau jadi satpam tinggal datang aja ke Polda, lengkapin dokumen untuk KTA, datang nanti tinggal tunggu jadi itu ijazah sama KTA. Enggak seperti itu, ya. Malah ini kita harus persepsi, terus juga yang namanya asumsi, ya, ini harus kita luruskan juga, ya. Banyak beberapa pertanyaan, Pak, saya, lah Bapak udah pendidikan belum? Saya bilang, belum. Bapak terus mau apa? Saya mau ngurus KTA aja jasa satpam. Ini kalimatnya mengurus, ya. Pada saat saya tanya, udah pendidikan belum? Belum. Tapi bunyinya mau mengurus, ya, mengurus. Jadi disangkanya dia bisa jadi, ya, dalam waktu singkat, ya, dalam waktu singkat. Baik, kita buka dulu di dalam Perpol nomor 4 tahun 2020 yang terbaru, ya. Di dalam Perpol
terbaru ini sudah ada ya, tertulis tertuang di dalam Perpol ya, di apa namanya, pasal di sini pasal 25 ya, saya bacakan aja. Jadi untuk pelatihan pasal 25 ini untuk Garda Madya ya, untuk Garda Madya, dan yang pasal 26 ini untuk yang Garda Utama. Oke. Nah, untuk pasal 27 ini mengenai yang namanya kompetensi. Tadi jadi kita enggak bahas pasal 27 yang mengenai kompetensi, tapi kita mundur di pasal 26 mengenai Garda Utama, tapi kita enggak bahas Garda Utama. Terus di pasal 25 ini membahas Garda Madya, tapi kita enggak bahas Garda Madya. Kita bahas untuk pasal 24 ini untuk yang 23 biasa dulu, pasal 22 ini bukan, ini pasal 21 ini golongan, coba pasal 20 ini mengenai golongan ya, pasal 19 ini mengenai manajer pelaksana. Kita cek dulu ya, pasal 18 ini ya untuk siapa mengikuti BUJP, pasal 17 membawa KTA, pasal 16 tugas menyelenggarakan keamanan, ini pasal 16, pasal 15 pengukuhan, pasal 14 ini calon anggota, pasal 13 ini adalah untuk Garda Utama jenjangnya, terus pasal 12 ini adalah Garda Madya ya, pasal 11 ini untuk Garda Pratama. Jadi saya sebutkan dari tadi tujuan apa? Biar tahu pasal-pasalnya, bunyi-bunyi pasalnya itu ya. Terus di pasal 10 adalah mengenai naib Garda Pratama, Garda Madya, dan Garda Utama ya. Jadi kita mau baca yang di pasal 11 ya. Di dalam Perpol di pasal 11, pelatihan Garda Pratama sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ya, huruf A, Garda Pratama diperuntukkan untuk calon anggota Satpam, orang perorangan, serta purnawirawan Polri dan purnawirawan TNI golongan Tamtama dan Bintara. Jadi untuk TNI, Polri ya, ingin biasanya ini X ya, biasanya X, X TNI atau X Polri, nanti bakal ditanya dia Tamtama atau Bintara. Nanti kalau dia memang dia mau terjun ya, ngikut lagi di sini kan, begitu ya. Begitu. Jadi ada di dalam pasal 11. Kalau untuk pasal 12-nya adalah membahas tentang namanya Garda Madya, dan di pasal 13-nya ini membahas untuk Garda Utama ya. Jadi di pasal 14 itu calon anggota Satpam yang telah lulus pelatihan sebagaimana dimaksud di pasal 10 ya, selesai pendidikan. Jadi jasah pelatihan Garda Pratama bagi calon anggota Satpam sebagaimana dimaksud pasal 11, 12, 13. Jadi artinya selesai dia pendidikan, dia akan mendapatkan namanya pengukuhan ya. Gitu ya. Jadi di pasal 15 pengukuhan ini itu biasanya dari kalau dia Garda Utama dia dari Kapor Bahar Kampolri ya, kalau dari Garda Utama. Tapi kalau Garda Madya dan Garda Pratama ini dari Polda. Terdapat di pasal 15 Dirbinmas Polda untuk anggota Satpam yang telah lulus Garda Pratama dan Garda Madya. Jadi BUJP ya, dari BUJP. Jadi artinya di sini adalah level ya, level untuk Garda Pratama dan Garda Madya di pasal 15B ya, pasal 15 ayat 2B ini dari Dirbinmas Polda. Di pasal 15 ya ayat 2A untuk Garda Utama itu dari Kapur Bimas Bahar Kampolri. Jadi jangan kebalik ya, jangan kebalik ya, nanti yang
Gada Utama, Polda, yang Gada Pratama, Gada Madya, Mabes, jangan ketuker ya. Ini karena sudah ada di dalam Perpol nomor 4 tahun 2020 di pasal 15 ya. Jadi kita sudah tahu bahwasannya, oh ya, Gada Pratama itu dari Polda dan Gada Madya, dan Gada Pratama itu dari Polda. Dan di pasal 14 tadi itu bunyinya, kalau kita sudah pelatihan, ingat garis tebal, kalau sudah pelatihan ya, kalau sudah pelatihan pengukuhan maka akan mendapatkan namanya KTA dan ijazah. Jadi kalau belum pelatihan berarti belum yang namanya mendapatkan KTA atau ijazah. Jadi saya akan tutup mengenai pasal-pasal Perpol nomor 42 tahun 2020 yang sudah saya sebutkan tadi. Pak, diulang lagi. Kalau diulang lagi, nanti saya kasih aja perpolnya ya, dibaca lagi ya. Itu ada di pasal 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya, 15. Jadi kalau saya suruh ngulang lagi, nanti enggak kelar-kelar ya, ngulang lagi membacakan lebih baik. Nanti saya kasih PDF-nya, tinggal dibuka kembali. Oke, ini saya tutup mengenai Perpol nomor 4 tahun 2020 ya, dari pasal 9, 10, 11, 12, 13, 14 itu dibuka kembali. Oke. Jadi kita udah enggak lagi buka mengenai aspek legal dasar daripada kedapatan ini. Tadi sudah saya buka di dalam Perpolnya ya. Oke. Jadi ada beberapa masyarakat yang bertanya dan teman-teman ingin mengikuti Gada Pratama ya, seperti apa dan kayak apa yang harus disiapkan dan polanya kayak gimana ya. Oke, Diksar Satpam Kualifikasi Gada Pratama. Pertanyaannya, wajibkah? Saya jawab wajib. Ya, saya jawab adalah wajib. Apa itu ijazah Gada Pratama itu? Tentunya masyarakat banyak juga yang bertanya seperti itu. Apa itu ijazah Gada Pratama? Nah, kita harus jelaskan ya, karena untuk Gada Pratama ini ya merupakan pelatihan dasar. Ya, pelatihan dasar wajib bagi calon anggota Satpam. Di garis tebal lagi, apa itu pendidikan Gada Pratama? Pendidikan Gada Pratama itu merupakan diksar pendidikan dasar ya, wajib bagi calon anggota Satpam. Jadi kalau kemarin tuh saya tadi barusan tuh saya bacakan bahwasannya di dalam Perpol nomor 4 tahun 2020 untuk Gada Pratama ini untuk level bintara dan tamtama ya, Catam dan Bintara ya. Istilah kata levelnya itu tadi dalam Perpol itu untuk Gada Pratama ini untuk level Catam atau Tamtama atau Bintara ya. Sekolah secatam atau secabalah. Secatam atau secaba ini level daripada Gada Pratama tadi, sudah ada pasalnya itu di pasal 11 ya mengenai Gada Pratama. Dan ya, itu untuk yang namanya Tamtama dan Bintara itu ada di dalam pasal 11 di Perpol ya. Dan untuk Gada Madya itu untuk level yang namanya perwira ya. Perwira untuk Gada Madya. Jadi untuk Gada Utama itu untuk yang perwira tinggi ya, minimal tuh kombes ya, kombes pol. Kalau di TNI itu kolonel ya, sampai jenderal itu Gada Utama. Jadi itu sudah ada itu di pasal 12 dan di pasal 13 di dalam Perpol nomor 4 tahun 2020. Tapi kita enggak bahas mengenai Gada Madya atau Gada Utama, tapi kita akan bahas mengenai Gada Pratama ya. Ada lagi pertanyaan dari masyarakat umum. Pak, kalau saya mau jadi Satpam, tadi sudah dijelaskan bahwa Gada Pratama adalah pendidikan dasar. Pertanyaannya adalah, berapa lama pendidikan Gada Pratamanya, Pak? Berapa lama pendidikannya? Ya, jadi dalam Perpol itu semuanya bisa dibuka lagi.
itu gada pertama adalah polanya 232 JP ya, 230 jam pelajaran ya. Pak, diulang lagi Pak. Ya, 230 jam pelajaran ya. Lama pelatihan itu 4 minggu dengan pola 232 jam pelajaran ya. Itu untuk gada pertama. Jadi Pak, kalau persyaratannya ya ini, persyaratannya ini kita bisa mulai ya, kita bisa mulai persyaratannya. Baik, persyaratan dalam Perpol nomor 4 tahun 2020 itu tadi sudah ada ya, dalam Perpol untuk gada pertama ini. Jadi warga negara Indonesia ya, lulus tes kesehatan dan kesemaptaan ya, persyaratannya lulus psikotes, bebas narkoba, melampirkan yang namanya surat ini ya, sehat ya, melampirkan SKCK, terus melampirkan ijazah SMA-nya ya. Paling rendah itu, kalau pertanyaan Pak, untuk gada pertama ini berapa Pak paling rendah ya, paling rendah. Jadi untuk mengikuti pendidikan gada pertama, setinggi-tingginya dan paling rendah-rendahnya ya, untuk pria itu 165 cm. Karena beberapa yang saya temuin itu banyak BOJP mau di Sumatera, mau di Pulau Jawa, itu masih banyak yang merekrut 165 cm ya. Kalau umpamanya di seluruh Indonesia diberlakukan pendidikan gada pertama dengan tinggi 170 cm minimal, semisalnya gitu ya, misalnya mungkin banyak yang tewas yang tidak mencapai tinggi 170, banyak yang nanti nggak bakal bisa jadi satpam. Makanya dari beberapa perusahaan BOJP sekarang tuh ada yang 165, tapi ada juga yang 168, tergantung perusahaannya ya. Dan usia paling rendah itu dia 20 tahun ya. Jadi mentok paling tinggi di level kualifikasi gada pertama itu 30 tahun ya. Pak, kalau umur 50 ikut gada pertama gimana Pak? Kalau saya kadang mikir, umur 50 tahun ikut gada pertama ya, ada lagi umur 47 tahun mau ikut gada pertama. Kadang saya mikir ya, jadi ada beberapa perusahaan BOJP yang menerapkan adalah usia paling rendah 20 tahun dan ada juga yang umur 30 tahun ya. Jadi jangan sampai nanti, Pak saya umur 60 tahun ingin ikut gada pertama. Umur 60 tahun mau ikut gada pertama ya, enggak ada kayak gitu ya. Oke ya, jadi pelatihan gada pertama ini adalah pelatihan dasar ya, Diksar Satuan Pengamanan bagi calon anggota Satuan Pengamanan. Jadi yang belum pernah mengikuti pelatihan di bidang satpam itu wajib. Ada yang bertanya, penting nggak Pak ijazah pendidikan itu, untuk apa, tujuannya apa? Ya sebenarnya itu sudah ada di dalam Perkap nomor 24 tahun 2007, itu ada di pasal 14 dan dalam Perpol nomor 4 tahun 2000. Tujuan pelatihan gada pertama itu adalah untuk membentuk karakter sebenarnya ya, menciptakan mental kepribadian, fisik dan pengetahuan keterampilan dasar sebagai pelaksana. Jadi gada pertama ini adalah pelaksana tugas satpam. Kalau gada madya, supervisor tugas satpamnya, dan untuk gada utama dia manajer tugas satpamnya. Jadi di sini jelas bahwa tujuan pelatihan gada pertama itu menghasilkan satpam atau menghasilkan karakter, mental, kepribadian, pembentukan fisik dan pengetahuannya, keterampilannya ya, dasar sebagai pelaksana tugas satpam. Ini tujuannya itu dulu, karena kalau kita nggak
langsung terjunkan ke dunia kerja, nanti nggak bisa kerja, nggak tahu dia. Karena apa? Belum pendidikan, yang ada masalah dan problemnya. Banyak yang belum memahami ya, banyak yang belum memahami apa saja persyaratan wajib ketika ingin mendapatkan ijazah Garda Pertama dan KTA Garda Pertama Satpam di Indonesia. Ini banyak yang belum memahami ya, banyak yang belum memahami. Malah yang tadi saya cerita di awal tadi, ujuk-ujuk datang dia mau bikin KTA dan ijazah. Ya, dokumennya lengkap tuh, dilampirin semua, ada satu map. Pas ditanya, "Bapak udah pendidikan ijazah?" "Pendidikan belum." "Belum saya." Nah, inilah ya, persepsi, asumsi dan lainnya. Nah, di dalam perundang-undangan itu sudah diatur semuanya di pasal tadi itu, ada pasal 16, 17, 18 dalam Perpol nomor 4 tahun 20. Jadi dalam lingkungan Polri itu ada badan usaha jasa pengamanan yang sudah memiliki izin pelatihan keamanan ya. Tentunya setiap calon anggota Satpam juga harus memiliki kemampuan ya untuk mengikuti Garda Pertama ini ya. Jadi seperti tadi saya sudah bilang itu mengenai usia ya, dan juga kalau dia lulusan SLTA, ada yang bertanya, "Pak, lulusan SLTA emang SMP nggak boleh ya, Pak?" SMP dulu boleh ya, cuma untuk sekarang ini minimal SLTA ya. Kalau memang Bapak Ibu mau mengikuti petunjuk itu, ada namanya itu apa ya, kesetaraan ya. Apa itu yang kesetaraan SLTA, apa itu paket, apa paket C, paket apa itu ya, setara SLTA. Jadi itulah ya, minimal pengalaman kerja itu 3 tahun di bidang Satpam ya, minimal. Ada juga yang masih baru ya, seperti itu. Persyaratannya enggak sulit, persyaratannya mudah kok ya. Jadi kalau pikirannya, "Waduh, kayaknya mau masuk ke departemen kok ribet banget ya," enggak. Ya, jadi kalau dibilang ribet enggak juga. Ya, persyaratannya ya, dilengkapin, simpel kok ya, tinggal kita ikutin. Cuman yang paling nanti itu ada lagi yang bertanya, "Pak, kalau saya masuk ke Garda Pertama, palak saya dibotakin enggak, Pak?" Lalu saya ini mikir-mikir, "Pak, kalau palak saya dibotakinnya." Kalau dia sudah bilang pikir-pikir enggak mau dibotakin, ini bisa karakter atau pribadinya ini membangkang juga. Kalau kamu mau jadi Satpam, siap. Mau kamu dibotak, siap. Betul, siap, siap, siap. Yaudah, potong, dibotakin gundul. Ini nanti dia kalau selesai pendidikan nih, ini orang hebat nantinya. Selesai pendidikan nih menjadi orang yang hebat. Karena rambut hanya beberapa minggu juga bisa panjang lagi kok. Emangnya mau jadi tukang model? Satpam bukan model. Ya, Satpam bukan model. Jadi tidak membutuhkan seperti gaya-gaya model rambutnya. Jadi dia no problem ya mau botak mau apa, karena seorang Satpam bisa bertugas nanti dia menggunakan topi ya. Seperti itu. Jadi bisa jadi tuh orang yang tadinya dia nurut itu menjadi orang hebat nantinya ya. Tapi kalau yang tadi, "Pak, saya pikir-pikir nih, Pak, kalau dibotakin saya enggak." Oh gitu, ini saya udah bisa menilai. Wah, ini nanti kalau dia pun ikut pendidikan ini ya, problem ya. Apalagi nanti di dunia kerja, susah dia, banyak bangkangnya ya. Jadi kenapa tujuannya dibotakin, tujuannya itu aja sebenarnya kalau menurut saya mah ya. Ini orang bisa enggak gitu ya dibotakin. Saya juga pernah dibotakin gitu ya. Dibotakin aja, ikutin aja maunya ya. Itu no problem, seminggu juga panjang lagi. Jadi untuk pelatihan Garda Pertama, Garda Madya, Garda Utama ini wajib ya sesuai dengan jabatannya. Kalau Garda Madya itu supervisor, Garda Utama ini level manager ya. Dengan Perpol nomor 4 tahun 2020 ya, untuk Polda Metro, Polda ya, untuk wilayah Polda itu untuk kualifikasi Garda Pertama dan Garda Madya, dan untuk Mabes Polri itu untuk kualifikasi Garda Utama ya. Jadi jasa pelatihan Satpam ini
istilah katanya banyak kok ya, mau di setiap provinsi itu ada. Sekarang tuh setiap provinsi hampir ada ya. Jadi kalau menurut saya nggak lagi susah-susah bingung lah ya. Waktu zaman saya dulu itu pelatihan Garda Pratama itu dilaksanakan selama 3 minggu atau 21 hari itu dengan pola 230 jam pelajaran. Waktu dulu itu saya pernah mengikutinya sampai full ya. Malah sampai ada 1 bulan ya, 30 hari. Dulu zaman dulu waktu itu saya pernah mengikuti seperti itu ya. Jadi itu saja dari saya mengenai Garda Pratama. Untuk Garda Madya dan Garda Utama nanti itu di video berbeda. Jadi yang saya bahas ini adalah untuk Garda Pratama saja. Terus saya bilang tadi nggak susah, nggak sulit ya gitu. Kalau Garda Utama, Garda Madya nanti di video selanjutnya. Jadi yang ini untuk Garda Pratama saja ya. Jadi untuk anggota yang telah lulus pendidikan, dia akan memiliki kartu tanda anggota atau yang disebutnya KTA yang diterbitkan oleh Polda di masing-masing daerah ya. Jadi setelah dia mengikuti lulus pendidikan, dia akan memiliki KTA, kartu anggota Satpam, yang diterbitkan oleh Polda masing-masing daerah ya gitu. Dan sekarang boleh memakai seragam baru gitu ya. Jadi sebenarnya ada 3 jenis pendidikan yang harus ditempuh oleh masyarakat yang ingin menjadi satpam, itu Garda Pratama, Garda Madya, dan Garda Utama ya. Jadi untuk Garda Pratama maupun Garda Utama tidak saya bahas di sini. Jadi kita bisa menjelaskan daripada kebutuhan masyarakat yang ingin bertanya, Pak, syaratnya seperti apa? Tadi sudah saya sampaikan, warga negara Indonesia ya, tinggi ini beda-beda ya. Minimal tuh banyak kan 165 dan 168. Ya, terus memiliki ijazah, minimal SMA, melampirkan pas foto ya. Terus juga yang melampirkan namanya surat sehat, surat vaksin, terus surat pengantar dari perusahaan. Banyak ya seperti itu yang orang melengkapi lengkap. Tapi ada juga yang perusahaan yang tidak secara ribet ya, karena banyak ribet-ribet itu banyak yang enggak ini ya, enggak respon gitu ya. Jadi lebih orang tuh yang simple, praktis, kebutuhannya memang terpenuhi. Sampai ya ada di sini sih yang bilang itu ya pakai wawancara. Jadi mau ikut Garda Pratama itu pakai tes wawancara ya. Lampirkan SKCK, terus tes MCU. Tes narkoba, ya lulus kesehatan. Jadi ada juga yang Garda Pratama ya. Asal tahu ya, ada loh BOJP tempat lain yang mau ikut Garda Pratama itu tes MCU dulu loh. Ada loh. Kalau dia nggak lulus, dia nggak dimasukin Garda Pratama. Ada loh. Ya, jadi masing-masing BOJP itu berbeda-beda ya. Jadi seperti itu saja mengenai pembahasan Garda Pratama. Dan untuk video selanjutnya akan membahas yang namanya Garda Madya dan Garda Utama. Baik, sebagai penutup adalah pertanyaan yang mengenai berapa jam, itu tadi sudah dijawab ya tadi ya, 230 JP atau 232 jam pelajaran ya. Itu saja pembahasan mengenai Garda Pratama, dan itu sudah diatur dalam Perpol nomor 4 di tahun 2020. Jadi saya sebutkan tadi persyaratannya ya, lulusannya SLTA ya, terus SKCK ya, terus minimal tinggi ya 168 lah, 110 kalau saya. Tapi ada juga di PT lain yang 165, pendidikan SLTA, melampirkan SKCK, surat keterangan dari dokter, bebas narkoba, tes
urin, swab, banyak ya seperti itu ya, itu kalau mau lengkapnya ya. Dan mendaftarnya itu bisa melalui Badan Usaha Jasa Pengamanan ya, mendaftarnya begitu ya. Terus saya dari saya, jadi biar nggak terlalu panjang mengenai durasi, jadi singkat, padat, itu saja mengenai persyaratan pendaftaran kepada Garda Pratama, jadi nggak ada ulang-ulang, jadi sudah sampai di akhir penjelasan mengenai persyaratan Garda Pratama. Semoga berguna, semoga bermanfaat dan berfaedah yang sedang mencari informasi mengenai Garda Pratama ya. Saya salam SNU TV.